Pemirsa, PVMBG kembali menaikkan status Gunung Ruang ke level 4 atau status awas. Ya, warga di sekitar Gunung Ruang dievakuasi oleh pemerintah setempat. Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara kembali erupsi dan mengeluarkan asap tebal. Tingginya semburan asap yang mencapai 5 km membuat PVMBG kembali menaikkan status Gunung Ruang jadi level 4 atau awas. Warga di sekitar Gunung Ruang diimbau tidak memasuki wilayah radius 6 km dari pusat kawah aktif Gunung Ruang. Sementara itu, ratusan korban erupsi Gunung Ruang yang dievakuasi dari Tagulandang ke Kota Bitung dengan kapal tiba Kamis malam dan Jumat dini hari. Sebagian orang dijemput keluarganya, namun ada 231 orang belum dijemput keluarga. Mereka menginap semalam di rusun BLK Kota Bitung yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Bitung. Mengangkut pengungsi sekitar 200 orang. Dan mereka juga ada sekitar 60 orang yang menginap di BLK ini. Memang paling banyak saudara-saudara kita yang dari Tagulandang yang mengungsi ke Kota Bitung hanya transit saja, karena mereka banyak yang dijemput keluarga. Bahkan ada sejak kedatangan pertama sampai dengan tadi malam, sampai pun dengan subuh, mereka langsung dijemput oleh keluarga mereka dan dibawa ke rumah masing-masing keluarga mereka. Kementerian Sosial juga menyediakan pelayanan cek kesehatan gratis untuk para pengungsi korban erupsi. Sementara terkait warga yang belum dijemput keluarga, Pemkot Bitung menyediakan bus untuk mengantar warga terdampak erupsi ke rumah keluarganya.